Hai adik-adik, apa kabarnya nih? Saatnya acara kesayangan kita Dolanan Nyambi Sinau menjumpai kalian di akhir pekan ini. Nah, seperti biasa nih, Keisha mengajak kalian untuk membuat beragam kreasi dan kreativitas yang tentunya sangat bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Nah, langsung aja yuk kita sapa Keisha dulu. Hai teman-teman Dolanan Nyambi Sinau, kembali lagi sama Keisha. Apa kabar kalian, baik kan? Lihat nih, Keisha lagi bawa apa? Tuh, lihat tuh. Keisha lagi bawa karpet pom-pom. Kalian penasaran gak sih gimana cara membuat karpet pom-pom ini? Yuk kita langsung lihat proses pembuatannya aja yuk. Keisha mau bikin karpet pom-pom. Itu loh karpet yang terbuat dari bahan benang wol. Seperti apa keseruan dan bagaimana cara membuat karpet pom-pom? Langsung aja yuk kita sapa Miss Ria. Assalamualaikum Miss Ria. Waalaikumsalam. Hai teman-teman. Hai. Miss Keisha sama teman-teman di rumah itu penasaran gimana sih cara membuat karpet pom-pom ini, Miss? Oh, caranya mudah sekali Keisha. Dan lihat bahan-bahannya pun juga mudah didapat. Oh. Ini bahan-bahannya apa aja sih, Miss? Bahan-bahannya ada beberapa hal loh. Coba kita lihat ya. Di sini ada benang wol, yeah. Ya. Kita pilih warna-warna yang cerah. Ada pink, ada biru. Kemudian ada juga gunting, alat-alatnya ya. Nanti digunakan untuk memotong pom-pomnya. Nah, terus setelah itu kita gunakan marker, spidol ya, kita gunakan untuk membuat polanya. Untuk membuat pola? Iya, jadi nanti Keisha sama teman-teman ingin membuat pola lingkaran, atau bentuk love, atau mungkin bentuk daun. Bahan-bahannya itu mudah didapat loh, coba kita lihat ya. Di sini ada kain wol. Oh. Kita sengaja memilih yang warna-warna cerah, lihat ada yang pink, biru, kuning ya. Dan kita gunakan juga gunting sebagai alat yang akan kita untuk memotong. Oh, kemudian spidol kita gunakan untuk membuat pola. Keisha sama ya, teman-teman boleh membuat pola dengan lingkaran, dengan bentuk hati ataupun daun. Oh, bebas ya. Bebas, sesuai sama selera ya. Kemudian di sini kita gunakan kain kristik. Nah, nanti kita sesuaikan kain kristiknya. Kalau kita mau membuat yang besar, berarti kita membutuhkan pom-pom banyak. Wah, iya. Kemudian ada juga loh, lihat siapa yang tahu ini? Apa ya ini ya? Lem tembak. Ih, subhanallah pintar-pintar hebat sekali. Ini adalah lem tembak yang akan kita gunakan untuk menempelkan hasil pom-pom ini ke kain kristik. Gitu ya, Miss. Daripada kita penasaran, Miss, langsung aja kita buat aja yuk, Miss. Yuk, kita buat yuk. Kita buat ya. Teman-teman di rumah simak ya, bahan dan alatnya. Bahan utamanya adalah benang wol beragam warna, kain kristik, dan lem. Sedangkan alat-alatnya adalah gunting dan spidol. Kalian bisa kok langsung menyiapkan bahan dan ikutan membuatnya. Sepertinya teman-teman di sini juga sudah siap nih dengan bahan dan alat-alatnya masing-masing. Oke, anak-anak, ikutin cara membuatnya ya. Karena anak-anak sudah membawa satu-satu jenis pom-pom, ada yang warna hijau sama yang lainnya, kita akan membuat ya. Nanti kita bentuk pom-pom seperti ini. Caranya adalah gunakan 4 jari. Yuk, kita gunakan jari yang sebelah kiri. Kemudian benang wol kita gunakan yang sebelah kanan. Ya, tangan sebelah kanan, kemudian kita ikatkan, Nak. Yuk, kita putar, kita lilitkan di jari. Pelan-pelan. Ya. Terus sampai berkali-kali. Ya. Hati-hati ya. Oke. Ya. Nah, nanti sekiranya sudah menjadi banyak, kita lepaskan. Iya, iya sayang, dilepas dulu ya Nak ya. Coba nih. Oke, kita lepas dulu. Sayang, yuk kita lanjutkan, semangat. Keisha bisa, Keisha? Bisa, Ibu. Iya.
Ya. Keisha jangan terlalu kencang ya. Coba jarinya. Boleh kita ulang dulu. Ya. Coba. Anak-anak, cara menggulungnya tangannya jangan terlalu kencang ya, Nak ya. Nanti ketika kita mengambil merasa kesulitan ya. Yuk kita agak kendorin. Ya. Oke. Sudah. Keisha bisa? Bisa. Iya. Terus kita gulung. Kita gulung, digulung-gulung terus. Nah, kalau sudah, coba. Sekiranya sudah cukup, ya. Oke, kita gunakan gunting untuk memotong. Yuk, semuanya diambil guntingnya ya. Sekarang teman-teman di rumah langsung aja bikin gulungan benang, caranya seperti yang Miss Ria tadi praktekkan. Gunakan 4 jari tangan kalian, kemudian gulungkan benang wol di keempat jari tangan kalian. Oh iya, kalau menggulung jangan terlalu kencang ya, takutnya nanti tidak bisa dilepas dan jari kalian sakit loh. Bu, kalau udah jadi kayak gini, langkah selanjutnya apa nih, Bu? Iya, coba yuk kita tunjukkan yang sudah jadi. Kita tunjukkan teman-teman. Yeay. Setelah ini, langkah berikutnya adalah kita akan mengikat. Mengikat ya. Coba kita tekan bagian tengah. Bagian tengah. Iya, kemudian kita letakkan dulu di bawah. Nah, setelah itu gunakan gunting untuk memotong tali secukupnya. Coba, ini sayang, kira-kira seperti ini. Nah, sesudah mendapatkan gulungan yang lumayan banyak, kalian lepaskan dari keempat jari tangan kalian dan kemudian kalian ikat bagian tengahnya seperti ini ya. Kalian ikat menggunakan simpul mati. Diikat yang kenceng ya. Nah, kalau sudah, kalian gunting lipatan-lipatan dari gulungan benang wol tersebut hingga diperoleh hasil seperti ini. Bagaimana teman-teman? Kalian bisa kan membuat pom-pomnya? Pastinya bisa dong, seperti teman-teman yang ada di sini. Bu, ini udah jadi pom-pom kayak gini nih, Bu. Terus kita apain lagi, Bu? Oh iya, Keisha. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat pola ya. Membuat coba. Pola ya? Kita membuat pola. Teman-teman sudah jadi semua? Iya, kita tunjukkan ya. Nah, pom-pom yang sudah jadi kita kumpulkan supaya menjadi banyak. Ayo, pom-pomnya dikumpulin dulu. Kalau semakin banyak, semakin bagus loh. Jadi, teman-teman harus membuat pom-pom dalam jumlah banyak ya, apalagi beraneka warna. Tentunya semakin cantik, bukan? Miss, ini pom-pomnya udah jadi nih, Miss. Caranya nempelin di alasnya gimana sih, Miss? Oh iya, Keisha. Gini ya, sebelum kita menempel pom-pom ini di alas, yeah. Bagaimana kalau kita bentuk pola dulu? Oke. Okay. Setuju, teman-teman? Setuju. Setuju, ya. Kita akan membentuk polanya dulu ya. Nah, setelah pom-pomnya jadi dalam jumlah banyak, kalian bisa bikin alasnya yuk. Untuk alasnya, kalian siapkan kain kristik yang bentuknya seperti jaring-jaring ini, teman-teman. Untuk mendapatkan kain seperti ini mudah kok, bisa kalian dapatkan di toko peralatan menjahit atau di toko kain. Teman-teman bikin pola dulu ya, kalau mau bikin bentuk lingkaran, persegi juga boleh.
Kalian bikin yang besar ya, bisa ukuran 1x1 meter sesuai kreasi kalian. Nah, setelah membuat pola alas, kemudian bisa kalian gambar terlebih dahulu. Maksudnya untuk mengeplotkan atau menempatkan pom-pom sesuai dengan keinginan, misal sesuai dengan warna pom-pom atau bentuk yang kalian inginkan. Miss, ini pom-pomnya udah jadi dan alasnya juga udah dipotong. Cara menempelnya gimana sih, Miss? Iya, Kesya. Jadi, pom-pomnya sudah jadi, kita akan menempelnya dengan menggunakan lem tembak, ya. Tadi ini sudah menyiapkan lem yang sudah panas. Nah, ini Kesya, ini sudah siapkan. Iya. Jadi hati-hati ya teman-teman ya, ketika kita akan menempelkan, ingat yang pertama adalah hati-hati karena lem ini ujungnya adalah berasa panas ya. Nah, jadi pelan-pelan kita tekan seperti kita menembak. Ya. Lihat Kesya seperti iya. Ini ya. Langsung aja yuk pom-pom ini kita tempel ke atas pola yang sudah tersedia. Caranya bisa menggunakan lem yang Miss Ria dan teman-teman praktekkan di sini. Atau kalian ingin hasil yang maksimal dalam arti lebih kuat, kalian bisa menempelkan pom-pom ini dengan cara menjahit. Bagaimana? Sampai di sini kalian bisa mengikutinya, bukan? Nah, kalian rangkai satu persatu pom-pom sehingga membentuk sesuai dengan pola yang kalian buat ya. Mudah kan? Gimana nih, susah nggak sih buat pom-pom ini? Nggak sih, tapi harus lebih hati-hati dan tenang juga pom-pomnya bisa rapi. Oh gitu ya, biar bisa rapi kayak gini kita harus teliti dan rapi ya. Gitu. Cacak, gimana? Bahannya udah-udah kan? Nah, ini mudah didapat, bisa. Kalau kamu mau beli, kamu bisa beli di toko aksesoris. Wah, jadi kita bisa beli di toko aksesoris ya. Naya, kalau kamu udah dapat berapa pom-pom nih? Ini udah lumayan banyak sih. Kalau Alia, kamu suka warna apa? Aku suka warna merah. Suka warna merah ya? Sama dong kayak aku. Ais, kamu suka ya buat pom-pom ya? Iya, aku suka karena pom-pom itu lucu. Lucu kayak aku? Enggak, aku bercanda. Ayo dilanjut lagi untuk nempel pom-pomnya. Ditempel satu persatu sampai semuanya tertata rapi di atas kain. Kalau menggunakan kain kristik, kalian bisa ikat satu persatu pom-pom ke kain kristiknya loh. Mudah kan? Oh ya, selain kain kristik, kalian bisa menggunakan kain biasa kok. Dan cara menempelkannya dengan dijahit. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Pastinya kalian bisa membuatnya sendiri. Nah, ini dia karpet pom-pom yang sudah jadi. Cantik-cantik bukan? Nah, kalau sudah ditempel semuanya, akhirnya menjadi seperti ini. Tada! Sudah jadi!
Gimana teman-teman, keren kan hasil karya kita? Keren. Kalian juga bisa loh bikin di rumah karena caranya mudah banget dan bahan-bahannya bisa didapetin. Betul sekali. Gimana teman-teman, mudah kan? Oke, sampai jumpa minggu depan ya. Dadah.